Nafira dengan Star. Hai. And diorang adalah squad baru yang join MPL Season 4. So kita nak main game soulmate. Apa perangai ADZ Captain Stop yang korang kurang suka? Tuan punya badan yang cekat, dia penyayang. 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 Oh, dia kata penyayang tapi ada ini. So kita kena faham. Pen kita terlampau baik. Baik kot. Handsome. Oi. Tambah gaji. Tambah gaji. Cakap belanja tapi tak belanja. Dia selalu janji ke macam nanti aku belanja di sana, nanti aku belanja tapi tak belanja. Ha. Belum. Kenapa you tak belanja? Belum ada masa. Dia belum selalu masa. Busy. Dalam tim korang, siapakah yang paling degil? 3, 2, 1. Prole kata dia. Macam ada, macam tak ada. Bang, kenapa you cakap Eddie? Dia degil yang sampai tidak mau mengaku kalah. Oh. Maksudnya degil dia tu degil yang ke arah kebaikan. Dia bersemangat. Betul? I kenal lah you. Pen kata, I kenal lah you. So, Pen dengan Eddie ni yang paling rapat dalam skuad ni, betul tak? Tak betul pula? Mustahil. Mustahil. Dalam grup korang ni, siapa yang paling lembut hatinya? 3, 2, 1. Uish. Empat orang jawapan yang sama. Jawapan ramai-ramai cakap, you pula. Ya, itu betul tak? Apa, benda apa yang you rasa macam baru tegur sikit, dah koyak? Okay, sebab dia paling muda kan antara kami. Umur you berapa? 14. Okay. So sebab tu you rasa dia paling muda, sebab tu dia rasa. You rasa terkesan ke dengan apa-apa yang abang-abang ni cakap dekat you ke? No. Tak sedih juga? Tak apalah. Okay. Kalau dia tak sedih, tak apalah. Kita tukar question lah. Dalam team Stop, siapa yang paling berden? Boy. Siapa yang paling berden? 3, 2, 1. ADZ, ADZ. Lean, saya sendiri. Flash. Kenapa you guys ada persamaan cakap you adalah burden? Kamilah soulmate. So, okay. Bu, anything kita jawab sama-sama. So, Pen dengan ADZ ni yang paling rapat dalam squad ni, betul tak? Tak betul pula? Mustahil. Mustahil. Okey guys, rasanya itu sahaja soalan soulmate untuk Sport Talk. Jangan lupa support Sabato Player. Bye.